Ini nasi putih sama mie goreng sama daging rendang gitu. Cobain dulu. Cobain ya. Dagingnya lumayan banyak. Mie-nya kayak mie instan. Aroma rendang tapi apa namanya? Bumbu rendangnya nggak gitu terasa tuh. Dagingnya banyak sih. Cukup cukup beraroma rendang. Ini ya. Cukup cukup beraroma rendang. Mungkin mie instan rendang. Ini mie-nya. Mie-nya banyak juga loh, cuy. Lihat ya, banyak ya. Banyak juga nih. Mie-nya. Nasi putihnya juga lumayan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Agak susah juga ya karena keterbatasan prasarana dan infrastruktur sih. Termasuk nggak iso ya, agak-agak pedes. Yang jelas potongan-potongan dagingnya, ini dagingnya disuir-suir itu lumayan. Lumayan lah cuy, nggak iso lah. Nggak iso. Kalau yang ini cuy, nah ini lebih lebih kelihatan ya. Ini mie sosis pakai apa nih? Ada apanya ya? Cukup banyak juga cuy. Mie goreng sosis. Rasa apa ya ini ya? Rasanya kok agak-agak aneh, agak unik. Ini dia cuy. Nih, sosisnya. Toppingnya banyak. Toppingnya banyak. Ini rasanya itu bukan mie Jawa, bukan Chinese food. Apa yo? Tapi kok gak bisa? Setelah buka puasa, lapar lagi. Tadi udah makan. Makan perkedel 15. Terus kemudian pesen nasi goreng, pesen nasi mie rendang dan mie goreng sosis. Wah, fu gak cuy. Cocok nih, cuy. Pas datangnya panas-panas. Fu gak lam lam sum. Fu gak lam lam sum. Makan enak bersama samurai, samurai makan-makan. Bulan puasa hari ke-10. Alhamdulillah. Iseng hunting di menu GoFood cuy. Terus nemu sebuah aplikasi apa ya? Nemu menu nasi mie rendang. Terus pesen deh Kak Samurai. Datangnya dalam satu kotak, separuh nasi putih, separuh mie goreng. Kayaknya mie instan. Di atas mie instan itu ada suiran-suiran daging yang dimasak kayaknya pakai bumbu rendang. Tapi nggak kelihatan kayak bumbu rendang, cuman aromanya aroma rendang. Ya gitu deh cuy. Nasi putih, mie instan, daging sapi suwir. Kayaknya mie instannya ini mie instan rasa rendang cuy. Jadi aroma rendangnya dapat menurut versi Kak Samurai ya. Aroma rendangnya dapat dari mie instan. Cukup menyenangkan ngelihatnya, sesuai dengan karakter orang Indonesia yang belum makan kalau nggak pakai nasi. Ini ada mie goreng instan,
sama nasi putih dikasih suiran-suiran daging beraroma rendang cuy. Pas ini. Pesanan yang kedua cuy, itu mie goreng sosis. Dia datang dalam sebuah mangkok. Ini sama ya, aplikasi restonya sama satu, cuman kak sebenarnya lupa, ntar ditulis di description aja. Mie goreng sosis. Nah di mangkok karton itu ada mie goreng yang porsinya cukup lumayan dengan topping sosis dan ada irisan-irisan bakso. Lumayan banyak ini, apa namanya, si porsinya cuy. Apalagi Kak Samurai makannya bareng sama nasi mie rendang tadi cuy. Kalaupun tidak bareng, porsi mie sos, mie goreng sosis ini cukup cukup menyenangkan ya. Jadi waktu diangkat itu mangkok kartonya terasa berat cuy. Mantep lah gitu kan secara tampilan ya. Nah harganya juga lumayan, dapat diskon dari aplikasi GoFood ini cuy. Ya gitu deh cuy. Cuy, ini nasi apa ya? Nasi mie rendang cuy. Kelihatan gak sih cuy? Gak kelihatan ya?